InsyaAllah, seperti biasa kita akan baca Al-Quran dua muka surat setiap hari, setiap pagi, sehingga khatam Al-Quran secara istiqamah. A'uzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma aftah alayna futuhal 'arifin وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد, apa kabar ayah-ayah, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak, sahabat-sahabat seperjuangan Al-Quran yang saya kasihi lagi dirahmati Allah. Nah, apa kabar semua? Sabahul khair, selamat pagi. Nah, insyaAllah sihat ke? Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati dan melindungi nah ayah-ayah, ibu-ibu semua insya-Allah. Baik. Pertama sekali sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita. Nah, Allah Ta'ala berikan kesihatan yang baik, kurniakan taufik dan hidayah kepada kita. Nah, bahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukakan hati kita dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala lapangkan masa kita hingga kita sama-sama dapat terus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita semua diterima amalan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, dan alhamdulillah juga ayah-ayah, ibu-ibu semua, dah pada pagi ini kita dapat mengikuti secara langsung bacaan Al-Quran baca ikut guru 2.0 pada pagi ini. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang mana yang memberi salam, ahlan wa sahlan, selamat datang saya ucapkan kepada ayah-ayah, ibu-ibu yang hadir pada pagi ini. Nah, yang sentiasa istiqamah dengan Al-Quran. Nah, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, insyaAllah baik. Jadi seperti biasa ayah-ayah, ibu-ibu, nah yang hadir pada pagi ini, jom sama-sama kita gandakan pahala. Kita sama-sama ajak lagi kawan-kawan kita, ajak lagi adik-beradik kita. Nah, kita ajak lagi terutamanya mak dan ayah kita, nah anak serta isteri, untuk sama-sama berkumpul dalam satu halaqah. Nah, sama-sama kita hidupkan Al-Quran dalam rumah kita. Boleh tak ayah-ayah, ibu-ibu? Nah, insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita. Nah, kita ajak lagi, kita keluar lagi ayah-ayah, ibu-ibu, kawan-kawan kita untuk mengikuti bacaan Al-Quran secara berjemaah insya-Allah. Nah, dengan tekan button share di sebelah kiri ayah-ayah, ibu-ibu, sebarkan Al-Quran, sebarkan manfaat insya-Allah. Nah, seperti biasa share di public, secara public ayah-ayah, ibu-ibu. Nah, dan juga boleh kongsikan juga live tersebut dalam di grup-grup FB yang berkaitan, dan juga boleh copy link live kita ini, sebarkan dalam grup Telegram kita, sebarkan dalam grup application WhatsApp kita, dalam grup-grup di situ, supaya sama-sama sahabat-sahabat Al-Quran dapat menyertai bacaan Al-Quran, bahkan dapat membaca bersama-sama dengan kita insya-Allah, dengan asbab kita berkongsi kebaikan, berkongsi manfaat, berkongsi Al-Quran insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala lapangkan dada kita, Allah Subhanahu wa taala permudahkan urusan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala fasihkan lidah kita
sentiasa kita menyebut ayat-ayat suci Al-Quran, insya-Allah. Boleh ke boleh ayah-ayah ibu-ibu? Nah, boleh? Okey, baik, alhamdulillah. Jadi ayah-ayah ibu-ibu, macam mana dengan suara saya, jelas ke tidak? Nah, okey. Audio visual, macam mana, jelas ke tidak? Okey, bila saya sebut jelas ke tidak, ayah-ayah sebut, ayah-ayah ibu-ibu sebut alhamdulillah jelas. Boleh? Okey, baik. Ah, itu tandanya audio dan video saya jelaslah. Insya-Allah baik. Nah, dan ayah-ayah ibu-ibu, kita sentiasa niatkan dalam hati kita bila kita berada dalam majlis ilmu, dalam majlis bacaan Al-Quran, kita niat. Nah, pertamanya kita membaca Al-Quran untuk kita dapat redha Allah. Nah, kita baca kerana Allah, untuk mendapat redha Allah, memperolehi redha Allah. Yang tu yang kita nak, ayah ibu-ibu. Nah, bila kita dapat redha Allah, segala apa yang kita hajati akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, setiap apa yang kita lakukan di dalam muka, di muka bumi ini, nah, kita niat kita nak dapat redha Allah. Nah, insya-Allah. Boleh. Okey, baik, alhamdulillah jelas. Baik, terima kasih yang mana yang respon. Nah, alhamdulillah. Nah, terima kasih juga yang mana yang sudi berkongsi live kita pada pagi ini, serta yang mana yang sudi menaja live kita setiap hari, setiap kali live ini berlangsung. Nah, semoga ayah-ayah ibu-ibu yang hadir pada malam ini dipermudahkan segala urusan, dilimpahkan rezeki dan dijauhkan daripada bala, insya-Allah. Baik, 852 mata yang memandang. Teruskan berkongsi ayah-ayah ibu-ibu. Setiap seorang kongsi satu sahaja. Cukuplah ayah-ayah ibu-ibu. Nah, supaya kita dapat tarik kawan-kawan kita. Nah, untuk sama-sama baca Al-Quran. Yang mana yang baru pertama kali, ahlan wa sahlan, selamat datang saya ucapkan. Nah, yang hadir pada pagi ini, boleh tak, yang mana yang baru pertama kali, followers baru main mengaji ni, boleh tak ayah-ayah ibu-ibu komen di bawah, saya baru pertama kali, pagi ni ustaz, bukan malam. Ya, betul, saya ni suka sangat tersasul. Okey, betul-betul pagi. Minta maaf. Nah, dekat saya ni nampak malam lagi ayah-ayah ibu-ibu. Mungkin di tempat ayah-ayah ibu-ibu dah cerah kot. Nah, insya-Allah. Baik, insya-Allah. Jadi teruskan berkongsi, insya-Allah. Mudah-mudahan kita akan dapat manfaat. Insya-Allah, baik. Jadi seperti biasa, sementara kita nak menunggu sahabat-sahabat yang lain hadir dalam live kita, jom ayah-ayah ibu-ibu kita beristighfar. Kita tenangkan hati kita. Bila kita nak baca Al-Quran ni, kita perlukan ketenangan hati. Jadi bila kita perlukan ketenangan hati, apa yang perlu kita buat? Perbanyakkan istighfar. Boleh? Baik, insyaAllah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. 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 Allahumma salli wa sallim ala
sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-Adhhar wa ashabihi al-Akhyar adada ni'amillahi wa ifdali Allahumma salli ala Muhammad Nuril Anwar Wasiril Asrar Watiryaqil Aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana muhammadinil mukhtar wa alihil adhhar وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Baik, insyaAllah ayah-ayah, ibu-ibu, tanpa membuang masa lagi, jom sama-sama kita baca Sayyidul Istighfar dahulu. Dah, insyaAllah ayah-ayah, ibu-ibu, untuk sahabat-sahabat yang baru pertama kali yang hadir pada live kita pada pagi ini, dah, kita akan mula baca dahulu Sayyidul Istighfar. InsyaAllah boleh. Baik, jom sama-sama kita baca Sayyidul Istighfar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma anta rabbi لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Baik, insyaAllah tanpa buang masa lagi, jom sama-sama kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Baik, jom sama-sama kita baca doa dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa ansur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban
وعملا متقبلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, amin 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 ya rabbal alamin. Baik, insyaallah ayah ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang mana yang memberi salam, ahlan wa sahlan, selamat datang saya ucapkan. Nah, insyaallah 1.7k okay, mata yang memandang. Alhamdulillah. Semoga Allah Taala permudahkan urusan kita pada pagi ini. Nah, baik insyaallah. Seperti sedia maklum, kita difahamkan ada sahabat-sahabat Al-Quran kita yang berada di KL Selangor kan. Anak-anak semua dah mula bersekolah kan, jadi tak apalah ayah ibu. Nah, hati-hati bila menghantar anak ke sekolah tu insya-Allah. Nah, mereka dah mula bersekolah. Alhamdulillah, selama beberapa bulan PDPR. Nah, alhamdulillah dapat juga mereka bertemu secara fizikal. Baik insya-Allah. Jadi insya-Allah pada episod kali ini muka surat 276 ayat yang ke-80 surah An-Nahl. Baik, jom ayah ibu kita mulakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Okay, berhenti dekat sini. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyuta. Ulang. وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا. Ambil balik مِن جُلُو. Nah, مِن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفْ فُنَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ. Ulang. مِن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا. Ambil balik wa aubariha. Wa aubariha wa ash. Minta maaf. Wa aubariha wa ash'ariha athathan wa mata'an ila hin. وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. Okay. ومتاعا إلى حين. Ha, pedas dekat sini. Tengah kerongkong. Boleh? Kena tekan sedikit. Baik, sambung ayat 81 insyaAllah. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilala. Ulang.
Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilala. Baik, khalaqa. Ha, ini beza dah ya, ibu. Khalaqa. Ha, ini antara kha dan qaf ni. Ha, jangan kita muncungkan bibir. Ha, ayah ibu-ibu, jaga. Nah. Baik. Sambung. Wa ja'ala lakum minal jibali aknana. Wa ja'ala lakum minal jibali aknana. وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ. Okay, berhenti dekat sini dulu. Ulang. وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ. Ambil balik. وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ. Ulang. كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ. الحمد لله. Sambung ayat 82. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا. Okay, berhenti dekat sini. Ulang. يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا. Ambil balik thumma. Okey. Thumma yunkirunaha wa aktharuhumul kafirun. Ulang. Thumma yunkirunaha wa aktharuhumul kafirun. Wa yawma nab'athu min kulli ummatin shahida. Berhenti dekat sini. Sebelum summa boleh berhenti. Baik. Okey, baik. Sekali lagi. Wa yawma nab'athu min kulli ummatin shahida. Thumma la yu'dhanu lil ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. Ulang. ثُمَّ
ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. Alhamdulillah, selesai ayat 85 pula insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang mana yang memberi salam, ahlan wa sahlan. Yang mana yang baru hadir, belum lagi terlambat ayah-ayah ibu-ibu. Mai kita baru nak masuk ayat 85. Insya-Allah. Wa idza ra'al ladzina zalamul 'adzab. Wa idza ra'al ladzina zalamul 'adzab. فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ. فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ. Baik, ayat 86. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ. Nanti dekat sini. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا. Berhenti dekat sini. Ulang, tarik nafas panjang-panjang. قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا. Okey, sambung terus. الذين كنا ندعو من دونك الذين كنا ندعو من دونك. Baik ayah-ayah ibu-ibu. Okey, disebabkan saya berhenti dekat una. Okey, ni kalau berhentilah. Bila saya berhenti dan saya sambung, saya kena letak baris atas dekat sini. Alladhi, sebab dia mula dengan hamzah wasal. Kan tadi kan saya baca syuraka'una. Saya berhenti dekat una, lepas tu saya sambung. Bila saya sambung, dia mula dengan hamzah wasal. Jadi kita kena letak baris atas sebab hamzah wasal dia bertemu dengan huruf lam. Jadi kena letak baris atas di sini. Nah, sebab tu tadi baca alladhi. Nah, tapi ayah-ayah ibu-ibu, kalau saya baca sambung, kalau ayah-ayah ibu-ibu baca sambung tak berhenti dekat unah, okey, dia jadi macam mana? Syuraka unalladhina kunna. Kalau sambunglah syuraka'una alladhina kunna. Jelas ayah-ayah ibu-ibu. Nah, kalau sambung nalladhi, tapi kalau berhenti dan sambung alladhi. Jangan pula nanti pi baca syuraka'una alladhi. Itu salah. Yang tu salah ayah-ayah ibu-ibu. Bukan syuraka una alladhi. Itu kita dah menambahkan baris. Nah, yang saya bagi tahu ketika saya berhenti di sini una, tapi sambung alladhi. Tapi kalau baca sambung terus unalladhi. Jelaslah ya ibu. Baik, insyaAllah. Okey, sambung. فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ
innakum lakadhibun. Falqaw ilayhimul qawla innakum lakadhibun. Ayat terakhir 87. Wa alqaw ila Allahi yawma idhin salam. Wa alqaw ila Allahi yawma idhin salam. Okay. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Alhamdulillah. Baik, ayah-ayah, ibu, perasan tak tadi ayat 87 tadi bacaan dia macam mana? Saya sebut macam mana tadi ayah-ayah, ibu-ibu? Yauma idzinis salam. Perasan tak ayah-ayah, ibu-ibu? Kan? Nampak tak ayah-ayah, ibu-ibu? Apa tanda dekat sini? Tanda dia adalah macam biasa ayah-ayah, ibu-ibu. Nah? Ha, tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Kan? Tanwin, alamak, pesa tak ada ubat pula. Okey, tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Ayah-ayah, ibu faham kan? Okey, nak lagi faham? Baik, saya buka panduan tajwid. Okey, mai kita tengok. Kita kongsi sikit dengan ayah-ayah, ibu. Nombor 5, siapa yang dapat panduan tajwid yang version baru sikit ni, kita ubah sikit dia punya simbol dia. Okey, tengok dekat sini. Tanwin bertemu hamzah wasal. Ha, kena buat apa? Kena tambah nun baris bawah. Okey, kena tambah nun baris bawah. Perasan ustaz? Alhamdulillah. Yang mana yang perasan, dia baca berhati-hati. Ah, nah. Baik, jadi ayah-ayah, ibu-ibu, kalau nampak tanwin bertemu dengan hamzah wasal, kena buat apa? Kena tambah nun kecil di sini. First, second, baris tanwin ini, ambil satu baris ni, pinjamkan satu baris tanwin ni, pindah dekat nun kecil tadi, baris di bawah. Nah, ini cerita ringkas. Ini cerita secara ringkas. Sebab tu bacaan dia ma'iri nis salam lah. Nis salam. Boleh? Ha, itu cerita ringkas. Nak tahu lebih lanjut kenapa kena tambah nun kecil? Nah, kenapa tak tambah huruf ba? Kenapa nak huruf nun juga? Apa specialnya nun ni? Yang tu kena join kelas tajwid. InsyaAllah kita akan kongsi satu persatu untuk ayah-ayah, ibu-ibu. Boleh? InsyaAllah. Baik. Jadi ingat ayah-ayah, ibu-ibu, jumpa tanwin bertemu dengan hamzah wasal, ingat dalam super komputer kita tak ada bunyi. Tiada bunyi. Hanya berlaku bunyi bila baris satu saja. Baris tanwin bertemu hamzah wasal, tiada bunyi. Siapa baca yauma idzis salam, kena ubah balik. Yauma idzinis salam. Jelas ayah-ayah, ibu-ibu? Jelas dah? Alhamdulillah. 2.3K mata yang memandang. Alhamdulillah. Mah, kita sambung pula muka surat 277. Alhamdulillah. Okey. Terbaik kepada semua. Kita semakin fokus dalam tajwid. Alhamdulillah. Baca bila dengan bertajwid ni, dia lagi mudah. Lagi seronok ayah-ayah, ibu-ibu. Nah, sebab apa? Sebab kita semakin faham. Baik, insyaAllah. Yang mana yang nak belajar tajwid, yang mana yang nak belajar asas, yang mana yang nak kami bantu ayah-ayah, ibu-ibu semua, tunggu habis muka surat yang terakhir ini. Nanti saya ajar ayah-ayah, ibu-ibu, kami bantu ayah-ayah, ibu-ibu macam mana kita nak daftar kelas, insyaAllah. Boleh?
Jadi kita fokus dulu pada bacaan. Muka surat 277 ayat 88. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina kafaru wa saddu 'an sabilillahi zidnahum 'adzaba. Ulang. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا. Ulang ambil balik zidna. زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ أَنْفُسِهِمْ. Ulang sekali lagi, tarik nafas, tegakkan badan. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى Ulang, tarik nafas. Wajibna bika syahidan ala haula. Wa nazzalna alaikal kitabati bayanan likulli syai'. Nanti dekat sini nah. Syai'. Macam tu bacaan dia. Okey. Sebentar. Ulang sekali lagi. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Baik, ayat 90. إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ. Berhenti dekat sini. Sebelum huruf waw boleh berhenti. Ulang. إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ. Sambung. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ. Matikan dengan hamzah. Ulang, tarik nafas. وَإِيتَاءِ
idzil qurba wa yanha 'anil fahsya. Baik, ambil balik wa yanha. Wa yanha 'anil fahsya wal munkari wal baghwi. Yep. Matikan dengan huruf ghain dan huruf ia. Baghwi wal baghwi. Okey, dia macam ni ayah ibu. Okey, saya tunjuk contoh dulu nah. Ha, baik. Baik, dia macam ni ayah ibu. Oh, sorry. Okey. Bila sebutan dia, okey. Wal munkari wal baghwi. Ha, macam tu ayah ibu. Wal baghwi. Baghwi. Nampak tak tengah lidah saya naik ke atas? Baghwi. Ha, macam tu. Ya di hujung kena matikan juga dan kena bunyi sedikit. Okey. Wal baghwi. Ha, okey. Sekali lagi. Wal munkari wal baghwi. Ha, tapi ya tu kita tak sebutlah. Okey, kita kena bunyi sedikit. Kita kena matikan dia juga sebab dia huruf yang terakhir. Jelas. Nah, bukan wal baghyi. Ah, tu kalau yi, kita dah bunyikan yi lah. Kita dah bunyikan yi buat dah. Kita dah bunyikan huruf ya baris di bawah. Tetapi dia tidak bunyi baris di bawah. Cuma sebutan ya itu saja. Baghyi. Ha, macam tu saja. Jelas ayah-ayah ibu. Jelas lah. Okey, baik. Mari kita kembali balik. Okay. Oh, sorry. Okay, baik. Kita ulang balik. Ayah-ayah, ibu-ibu. Wayanha. Boleh? Baik, tarik nafas. Wayanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Alhamdulillah. Sambung. Ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Alhamdulillah. Ayat 91. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ. Mati dekat sini. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ alun innallaha ya'lamu ma taf'alun. Ayat 92 insyaallah.
ولا تكونوا كالتي نقضت عزلها من بعد قوة أنكاثا ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا سموه تتخذون أيمانكم دخلا بينكم تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة أن تكون أمة هي أربى من إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون وَلِيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ Sekali lagi saya ulang. وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ Baik, ayat terakhir. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء okay. ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون Sadaqallahul azim. Ya betul wala. Saya dah buat dah tadi. Saya dah buat pembetulan. Saya bukan tak tengok komen ayah-ayah ibu.
ada dekat sebelah saya, nampak je. Nah, saya dapat betul. Nah, alhamdulillah, terima kasih yang mana yang peringat. Cumanya ayah-ayah ibu-ibu minta tolong sangat-sangat. Okey? Minta tolong sangat-sangat. Kalau boleh yang mana yang duk tekan like tadi tu, tolong jangan duk tekan emoji marah tu lah. Sebab dia efek dekat kita punya page kami. Boleh ayah-ayah ibu-ibu. Nah, insya-Allah. Mungkin jari kita besar sangat kot nak tekan smiley tu, dia pergi tekan tertekan marah sekali. Jadi kena hati-hati ayah-ayah ibu-ibu. Nah, sebab nak tekan button like tu kena tekan hati-hati, sebab bila salah tekan nanti dia naik emoji marah. Nah, bila naik emoji marah ni dia akan orang kata apa? Efek lah dekat page kami ayah-ayah ibu-ibu. Boleh. Jadi minta maaf sangat-sangat. Nah, okey, baik, insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Dapat juga kita habiskan 2 muka surat pada pagi ini. Terima kasih ya Allah. Dapat juga kami baca bersama dengan sahabat-sahabat serta adik-beradik serta kawan-kawan kami ya Allah. Baik, insya-Allah, jadi sekadar itu sahaja pertemuan kita pada pagi ini. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang lemah, apa yang kurang datang daripada diri saya sendiri, insya-Allah. Dan terima kasih semua yang hadir pada pagi ini, yang sentiasa istiqamah nah untuk membaca Al-Quran. Nah, dan juga terima kasih yang mana yang sudi berkongsi live kita pada pagi ini, dan juga yang sudi berkongsi rezeki bersama tim Mai Mengaji pada pagi ini. Pada setiap kali live ini berlangsung, kami mendoakan sahabat-sahabat Al-Quran semoga dipermudahkan segala urusan, dilimpahkan rezeki, dan dijauhkan daripada COVID-19, insya-Allah. Jadi kita tangguh dahulu pengajian kita dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilussalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakirna minhuma nusina wa'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atra fannahar waj'alhu lana hujjatay ya rabbal alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Ya, betul. Okey, saya faham dah ayah ibu. Nah, mungkin kita tersalah tekan ke, tapi kalau nak menegur tu janganlah sampai kita tekan emoji marah. Bukan saya tak perasan ayah ibu komen tu. Mata saya tu bukan tengok Quran saja. Mata saya tengok dekat tempat ayah-ayah apa? Tengok dekat satu lagi site, tengok ayah-ayah ibu-ibu komen. Nah, bukan saya tak nampak, nampak. Okey. Sebab tu saya dah buat pembetulan sebentar tadi. Nah, jadi kalau boleh, okey, kalau boleh. Nah, sekadar kita tegur dalam komen sahaja. Jangan sampai tekan button emoji marah tu kan. Tak elok lah ayah ibu-ibu. Boleh. Nah, baik, insyaAllah. Jadi yang mana yang nak undur diri, tak ada masalah. Nah, yang mana yang nak pergi kerja, hati-hati. Nah, dalam perjalanan, yang mana yang nak menghantar anak ke sekolah pun, nah, hati-hati. Nah, ahlan wa sahlan, selamat datang. Orang kata apa, adik-adik semua yang hadir ke sekolah. Nah, insyaAllah, baik. Jadi insyaAllah, kesian mata ustaz kena bagi 2. Apa tu? Okey, baik, insyaAllah. Yang mana nak undur diri tak ada masalah. Baik, yang mana yang nak kami bantu ayah-ayah ibu-ibu untuk daftar kelas asas dan juga kelas tajwid. Nah, ayah-ayah ibu-ibu
boleh tekan dekat pin komen di bawah. Okey, tekan dekat pin komen di bawah. Tapi sebelum tu, follow dulu page mymengaji.com. Ha, okey, follow dulu page mymengaji.com dahulu. Yang mana yang sahabat-sahabat yang baru pertama kali hadir, pertama kali join, nah, boleh follow dan boleh pastikan dapat notification daripada mymengaji.com setiap kali live ini berlangsung. Boleh? Okey, baik. InsyaAllah. Jadi, mari kita tengok macam mana kita nak isi kita punya apa? Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Macam mana kita nak daftar kelas asas? Okey, mari kami tunjuk dekat ayah-ayah, ibu-ibu. Nah, okey, boleh tekan dekat pin komen. Okey, tekan dekat link tree yang berwarna biru ni. Ayah-ayah, ibu-ibu nampak tak? Okey, tekan link tree yang berwarna biru ni. Nah, okey. Tekan dekat sini. Baik. Okey. Dia ada connect macam ni, ayah-ayah, ibu-ibu. Haa, nampak? Dia connect macam ni. Okey, borang pradaftar. Ataupun ayah-ayah, ibu-ibu tengok dahulu pun tak apa. Nah, yang mana yang nak buat pendaftaran, nah, boleh tekan dekat kotak yang nombor 2. Nah, maafkan kami ustaz, teguran yang membina. Haa, tak ada masalah. Boleh. Okey. Tekan kelas mula Alibata ni. Dia connect macam ni, ayah-ayah, ibu-ibu. Okey, ada kanik macam ni, asas huruf dan ayah-ayah, ibu-ibu boleh baca dekat sini. Dan kelas kita menggunakan Allahumma salli ala Muhammad, Google Meet. Okey. Kelas asas kita menggunakan Google Meet dan terhad untuk 20 hingga 25 orang sahaja. Jadi insya-Allah. Okey, ayah-ayah, ibu-ibu, orang kata apa? Terhad pada 25 orang saja, cuma dia tak boleh lebih. Cuma kita nak penuhkan. Okey, kita nak penuhkan 25 orang ni. Sebab kita tak boleh nak bagi lebih banyak lagi sebab Google Meet ni dia terhad sahaja. Nah, kita boleh bimbing dalam 20 hingga 25 orang tu cantik dah. Okey dah. Nah, jadi kita akan gunakan Google Meet insya-Allah dan kelas kita seminggu sekali saja. Nah, kelas kita ni kita fokus seminggu sekali saja. Nah, dan sebulan tu 4 kali je ayah-ayah, ibu-ibu. Nah, 4 kali saja ayah-ayah, ibu-ibu sertai. Nah, dan insya-Allah kita akan berikan modul kepada ayah-ayah, ibu-ibu dan kita ada syllabus kita. Nah, untuk belajar kelas asas dan insya-Allah akan dimaklumkan akan diupdatekan hari nanti. Nah, cuma kita kosongkan dahulu. Cuma makluman pada awal bulan 11 kita ada buka, nah, untuk kelas asas bermula pada 8:30 sehingga 10:30 malam. Boleh insya-Allah. Nah, dan kita ada promosi ayah-ayah, ibu-ibu. Sempena ayah-ayah, ibu-ibu join kelas asas Al-Quran, kelas Alif Bata ni, kita adakan promosi istimewa untuk ayah-ayah, ibu-ibu yang mana pendaftaran RM RM25 jadi percuma. Nah, pendaftaran untuk kelas RM RM25 tapi dia jadi percuma. Boleh? Dan penghantaran pun kita bagi lagi dekat ayah-ayah, ibu-ibu percuma dalam Malaysia sajalah. Lah, dalam Malaysia saja. Kalau luar pada Malaysia dia kena up lagi lah dia punya post dia. Nah, dan yuran RM 100 kita potong jadi RM RM70 saja. Nah, dan modul RM RM30 jadi total RM 100 saja. Dan ayah-ayah, ibu-ibu, RM 100 saja dan kita akan post berserta dengan modul ni. Modul kita akan bagi ke ayah-ayah, ibu-ibu. Nah, dan kalau sahabat-sahabat Quran daripada Singapura, RM 150 sebab nak post ke sana dia mahal post dia. Nah, jadi RM 150 akan dikenakan. Okey. Baik, dan insya-Allah ayah-ayah, ibu-ibu boleh tengok dekat sini, boleh baca di bawah dan boleh buat isi terus menggunakan OnPay. Yang mana yang reti, yang mana yang pandai guna OnPay, nah, boleh isi terus maklumat di sini dan boleh tick kos penghantaran dekat mana. Nah, insya-Allah.
dan isikan maklumat ayah ibu-ibu di sini serta alamat semualah, dan buat pembayaran menggunakan OnPay. Ha, mudah saja. Kalau siapa yang pandai guna ni, kalau ada anak-anak, boleh minta tolong anak-anak bantu, minta tolong anak-anak isikan maklumat ayah ibu-ibu dan bayar dekat sini. Nah, tapi kalau ayah-ayah ibu-ibu rasa macam susah, okey, ayah-ayah ibu-ibu just orang kata apa, scroll dekat atas ni, boleh minta bantu daftar. Itu saja. Nah, dekat sini ada bantu daftar. Okey, kalau ayah-ayah ibu-ibu tak ada anak untuk bantu, okey, ayah-ayah ibu-ibu boleh tekan dekat sini, akan direct WhatsApp dengan admin kita. Nah, insya-Allah admin kita akan bantu ayah-ayah ibu-ibu untuk isi nama semualah sekali dengan pembayaran. Nah, insya-Allah itu sahaja. Boleh? Yang mana yang pandai isi, boleh isi terus guna OnPay ni, bayaran terus. Nah, kalau asal perlukan bantuan, tak reti nak isi, boleh juga tekan di sini. Nah, dan kelas asas ni kami syorkan bagi orang yang kurang berkemampuan. Kan mungkin ada yang nak kami bantu ayah-ayah ibu, mungkin ada nak belajar Al-Quran tapi dia kurang berkemampuan. Jangan takut ayah-ayah ibu, kami bantu ayah-ayah ibu. Cuma tekan klik di sini saja. Nah, jangan risau. Tapi yang betul-betul yang susah lah, yang betul-betul memerlukan lah. Nah, sebab kita ada penyumbang setiap bulan yang akan support mana student-student, sahabat-sahabat Al-Quran yang mana yang kurang berkemampuan tapi dia nak belajar Al-Quran, boleh juga sertai. Nah, mereka akan bantu. Nah, boleh tekan dekat sini lah, akan direct dengan admin juga. Nah, yang untuk mu'allaf pun boleh join, jangan risau. Nah, insyaAllah, baik. Jadi, yang mana yang nak join kelas tajwid ni ayah-ayah ibu-ibu, boleh juga tekan dekat sini. Ataupun dekat luar ni pun ada juga kelas asas tajwid mudah. InsyaAllah boleh. Okey, baik. Pakai Zoom ke ustaz kelas tajwid tu? Acik tak ada Zoom? Tak. Kelas tajwid, okey, kelas asas tadi dia guna Google Meet. Kalau kelas asas tajwid, kita akan guna FB group. Okey, kelas asas tajwid kita gunakan FB group. Jangan risau. Okey. Tersalah tekan tu saya rasa sebab kadang-kadang kita ni laju nak tekan like. Left tertekan emoji lain. Ya, betul. Sebab tu kena hati-hati nak tekan. Okey, tak ada masalah pun tapi hati-hatilah. Okey, alhamdulillah makcik dah masuk kelas tajwid. Terbaik, terbaik ayah-ayah ibu. Okey, terbaik. Alhamdulillah. Okey. Sekejap saya tengok dulu ada soalan tak. Takut saya terlepas nanti. Okey, tak ada dah. Okey, boleh tekan dekat sini lah. Okey, boleh tengok dekat sini. Asas tajwid. Nah, lepas habis selalunya nak masuk tajwid ni, dia perlukan masuk yang asas. Sebab penting ayah-ayah ibu-ibu. Kalau ayah-ayah ibu-ibu nak belajar tajwid, penting ayah-ayah ibu-ibu kenal dulu asas huruf. Kenal dulu huruf hijaiyah. Kalau huruf hijaiyah, ayah-ayah ibu-ibu tak boleh kuasai sepenuhnya, jangan masuk kelas tajwid ayah-ayah ibu-ibu. Sebab kelas tajwid ni kita pergi pada bacaan dengung lah, bacaan yang banyak kita gunakan huruf-huruf. Jadi pendek kata, kalau ayah-ayah ibu-ibu dah boleh kuasai asas huruf, dah kenal huruf hijaiyah, dekat mana kita nak letak huruf-huruf dia, boleh, tak ada masalah. Kenal makhraj dia, tak ada masalah, boleh masuk kelas tajwid. Tapi kalau rasa tak boleh kuasai lagi, join dulu kelas asas. Sini pun kami letak juga backup untuk kelas asas. Nah, dan insyaAllah ayah-ayah ibu-ibu boleh tengok dekat sini, kita akan menggunakan FB group private. Okey, private, jangan risau. Nah, dan boleh tengok boleh tengok ulangan lah. Nah, tapi kita tak galakkan untuk ayah-ayah ibu-ibu tengok secara ulangan. Sebab bila ayah-ayah ibu-ibu tengok ulangan, nanti ayah-ayah ibu-ibu tak faham. Jadi biar masuk secara live. Okey, dan kita akan bagi tugasan untuk ayah-ayah ibu-ibu, dan guru akan semak bacaan ayah-ayah ibu-ibu semua. Dan kita akan ada grup WhatsApp, dan kita ada modul tempoh pembelajaran 4 hingga 6 bulan. Nah, untuk belajar hukum tajwid, dan kita ada syllabus.
Dan insyaAllah kita ada grup FB untuk kelas, grup WhatsApp untuk informasi ataupun sokongan, grup Telegram untuk hantar latihan ataupun tugasan. Ah, insyaAllah boleh juga. Okey. Dan insyaAllah ayah-ayah ibu-ibu, asas tajwid. Okey. Baik, yang ni kita tak update lagi, tapi akan ada bulan 11 ini insyaAllah. Dan yuran untuk promosi, nah, kita bagi RM RM70 untuk bulan yang pertama, dan modul RM RM45 sahaja. Pendaftaran dan kos pengantaran percuma. Okey, pendaftaran untuk daftar kelas tajwid ataupun kita nak hantar, okey, kos pengantaran dalam Malaysia sahaja percuma. Nah, kecuali kalau Singapura ataupun luar daripada Malaysia akan dikenakan charge lah pengurusan. Jadi insyaAllah boleh tengok dekat sini. Nah, jumlah dia, okey, semenanjung Malaysia RM RM115 sahaja insyaAllah. Baik. Dan boleh daftarkan di bawah, okey, menggunakan OnPay juga macam biasa. Nah, dan bayarkan guna OnPay macam ni. Dan kalau perlukan bantuan, boleh tekan dekat sini. Okey, kalau perlukan bantuan boleh tekan dekat sini juga insya-Allah. Boleh. Okey, baik. Jadi sekadar itu saja. Nah, yang mana yang nak daftar tajwid boleh tekanlah dekat situ. Okey. Baik, insya-Allah. Jadi sekadar itu saja. Yang mana yang nak join kelas asas tajwid boleh tekan dekat sini. Nah, batch yang ke-13 dah ya ibu. Nah, baik, insya-Allah. Jadi sekadar itu saja. Nah, boleh undur diri dahulu. Yang mana yang nak pergi kerja, hati-hati. Dan insyaAllah kita jumpa lagi pada pukul 10.30. Okey, 10.30 pagi bacaan suratul waqiah. InsyaAllah saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamat hati dengan Al-Quran.